Hey guys, welcome back to my channel. Video kali ini aku bakalan bikin Shopee haul yang hijab friendly. Jadi ada vest dan tank top tartan yang gemes-gemes banget dan harganya mulai dari 30 ribuan aja. Sekarang tuh lagi super in model baju kayak gini dan aku gak mau ketinggalan karena aku pengen ngeracunin kalian juga. So buat teman-teman yang penasaran kira-kira aku beli apa aja dan gimana kualitasnya, just keep on watching. Buat kalian yang salfok sama blus yang lagi aku pakai, ini aku udah pernah bikin haulnya karena ini aku dalam rangka tartan ya, makanya aku pakai baju yang kotak-kotak juga. Kalian bisa banget nonton di atas ini karena ini harganya juga super affordable, cuma 70 ribuan aja, tapi bagus banget. Kita masuk ke alasan yang pertama, aku beli dari @ahmadmianhmz, kayaknya nama pribadi gitu, bukan nama online shop. Di sini ada satu tank top yang paling murah harganya 34 ribu aja. Aku sengaja pilih yang warna hijau pupus karena ini hijau juga cakep banget, hijau pastel yang kekinian dan kotak-kotaknya gede-gede, jadi ini super Korean style. Apalagi kalau misalnya dalemannya itu kalian pakai puffy top yang warna putih terus luarnya pakai ini, cantik banget. Ini bahannya katun. Pas aku lagi try on nanti aku bakalan contohin dalemannya pakai puffy top yang bagus banget. Aku yakin kalian gak bakal nyesel, wajib banget nonton sampai akhir. Ini modelnya biasa aja sih, cuman kayak ya udah tank top aja karena ini untuk luaran, makanya ini gede banget, jadi gak bisa dipakai tanpa kemeja ataupun baju daleman lagi, soalnya bener-bener gombrong. Karena walaupun yang gak berhijab pakai tank top kayak gini juga gak nyaman karena keluar-keluar gitu, kayak gak ngepas di badan. Terus kalau misalnya kita mau beraktivitas susah karena ada rongga-rongga, kayak bisa kelihatan dalam bajunya. Jadi emang ini tuh khusus untuk tank top luaran baju. Ini untuk detailnya bagus banget ya, karena simpel sih, ini juga cuman bentuk tank top aja kotak. Terus aku suka banget sama warnanya, real picture, dan bahannya juga super halus, tipis tapi gak menerawang. So ini setelah aku pakai puffy top warna putih, jadinya super manis. Dan menurut aku sekarang itu lagi super in banget model-model baju yang hijab friendly, jadi dalamannya pakai puffy top, terus habis itu luarannya pakai tank top gemes kayak gini dan harga juga murah, cuma 34 ribu aja. Aku pilihin ini warna yang paling manis dari antara semua warna. Kalau misalnya kalian suka, mending langsung cek aja ke description box aku, karena aku yakin kalian gak bakal nyesel, soalnya ini murah dan bagus banget. Masuk ke alas shop yang kedua, aku beli dari app Biasa Shop. Di sini ada satu rempel tank top tuh, jadi di sampingnya ada rempel kayak gini yang gemes, mirip sama blus yang lagi aku pakai. Ini harganya lebih mahal, 45 ribu, cuman karena emang ada model ruffle-nya di sini, makanya menurut aku ini juga worth it banget. Modelnya juga sama kayak kotak aja biasa, tanpa aksennya macam-macam. Nah, cuman kalau untuk motif yang ini kecil-kecil, aku tuh sebenarnya lebih suka motif yang gede-gede kayak yang tadi, kayak kesannya lebih mahal mewah padahal harganya cuma 30 ribuan. Ini masih masuk dalam rangka warna-warna yang kayak ala-ala Korea gitu dan manis banget pas dipakai. Untuk detailnya bisa dilihat kalau emang ini semuanya rapi dan ini bahannya juga katun, warna birunya cakep, fit 2XL, soalnya bener-bener gede banget sih ini. Terus ini jauh lebih tebel dibandingkan yang sebelumnya. Untuk bahan yang kayak gini, sepengalaman aku emang lebih tebel dibandingkan bahan yang kotak-kotaknya besar kayak tadi. Ini dia setelah aku pakai, lihat betapa gemesnya ruffle di bagian lengan. Aduh, aku seneng banget sih sekarang ada model tank top halal kayak gini. Jadi buat teman-teman yang berhijab juga bisa merasakan pakai tank top, tapi jadinya cute dan elegan banget. Ini juga harganya cuma 45 ribu. Aku yakin kalian gak bakal nyesel kalau misalnya beli ini. Kalau untuk pakai tank top kayak gini, kalian bisa banget bajunya dimasukin ataupun gak dimasukin, itu tergantung aja selera dan style masing-masing. Tapi kalau buat aku lebih suka dimasukin supaya kelihatan rapi. Dan karena ini model tank topnya itu biasanya nge-crop, jadi kesannya itu kita jauh lebih tinggi gitu loh, karena bajunya nggak kelihatan di luar. Tapi kalau untuk tank top kayak gini, aku lebih suka kalau dimasukin dan jatuhnya rapi. So, kalau shop yang ketiga, aku beli dari app Biasa Shop. Di sini ada satu vest tartan yang cakep banget modelnya. Jadi ini tuh benar-benar ketutup bawahnya, karena setelah aku cari-cari untuk vest tartan itu tuh banyak banget modelnya. Ada yang benar-benar ketutup semuanya, ada yang tali. Jadi kalian bisa taliin dan kayak loose. Kalian bisa atur kayak mau lebih ketat ataupun pengen lebih loose. Nah, untuk yang ini dia nggak bisa diatur dan harganya 55 ribu. Ini murah banget dan motifnya cantik banget kan, dia biru dongker sama putih,
suka banget nih model-model warna kayak gini. Model depannya V-neck karena emang kalau rompi itu kan modelnya V kebanyakan. Bahannya katun biasa. Ini rapi sih jahitannya. Warnanya sesuai banget sama yang di foto. Pokoknya menurut aku untuk seharga 55.000 ini super worth it. Sebenarnya tuh aku ada beli satu warna lagi, cuman dia nggak kirim. Jadinya ya udah aku minta refund dan jadi cuma ada satu warna. Padahal aku pengen kasih lihat satu warna lagi yang menurut aku juga bagus. Tapi ya udahlah. Nah, untuk ini dia tuh model tangannya rada apa ya? Kayak muncul sedikit gitu loh lengannya. Beda sama rompi-rompi yang pernah aku review. Kalau misalnya kalian pengen cari referensi vest ataupun rompi rajut, bisa banget cek ke description box. Aku udah ada 2 video dan itu bagus-bagus banget. Harganya mulai dari 40 ribuan aja. Ini dia setelah aku pakai, aku suka banget setelah dipakai. Ini benar-benar keren kelihatannya. Apalagi di dalamannya itu pakai warna putih, udah bagus pol. Harganya cuma 55.000. Di juga ada banyak banget referensi warna. Dan yang aku suka, ini tuh enggak terlalu tebal dan gak terlalu tipis, jadi pas aku pakai di badan ini gak jadi kepanasan gitu. Jadi walaupun aku udah pakai dalaman putih, luarannya pakai ini tuh gak masalah sama sekali, apalagi di Indonesia kan super panas. Jadi buat kalian yang pengen beli gak usah ragu-ragu, ini bahannya standar, gak yang bikin sesek ataupun bikin gerak. Termasuk collection yang keempat, di sini aku beli dari @iwearshell. Nah, ini ada vest warna merah marun yang cantik banget, lihat dong. Nah, tadi kan aku udah bilang ke kalian kalau bentuk vest yang tartan itu aku nemuin ada yang semuanya dijahit, ada yang kalian bisa taliin sendiri. Untuk yang ini modelnya tuh bisa ditaliin sendiri. Jadi kalian tinggal tali di sini. Kalau mau rada loose bisa di ujung, kalau misalnya mau kayak bener-bener rapet bisa di depan sini. Jadi bisa diatur sesuai yang kalian pengenin. Menurut aku modelnya bisa ditaliin ini, modelnya jauh lebih estetik dan keren gitu loh pas dipakai. Apalagi kalau model vestnya itu warnanya hitam putih, terus kalian pakai dalaman putih, pakai celana hitam, itu keren banget. Tapi untuk kali ini aku belinya warna marun karena tipe warna marunnya juga aku nggak pernah lihat di online shop lain model ini yang kotak-kotaknya. Dia warnanya tuh campuran krem hitam tapi tuh bagus. Terus juga kotak-kotaknya keren dari jauh, nggak yang kelihatan pasaran. Karena selama ini aku baru pertama kali nemu di sini aja. Kalau yang warna merah-merah yang lain sebenarnya aku udah sering banget lihat dan makanya aku nggak pilih. Aku sengaja pilih yang ini karena bagus banget. Dan kalau misalnya kalian pakai daleman putih, itu dari jauh orang langsung lihat itu keren banget vestnya. Jadi buat kalian yang suka juga, mending langsung cek aja ke description box aku. Kalau misalnya ready warna yang kalian pengen ini, mending di-check out aja. Karena ini aku udah nungguin lama banget sampai akhirnya restock untuk yang warna marunnya. Fittingnya ini sama sih, kurang lebih sama yang sebelumnya, dan harganya 59.500. Ini dia guys, lihat dong guys, cakep banget kan marunnya. Aduh, bener-bener keren banget sih pakai baju kayak gini. Apalagi dia bisa di adjust. Dan untuk vest yang ini, dia tuh jauh lebih panjang dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Terus untuk harga ini emang paling mahal, tapi masih sekitar 50 ribuan lah ini. Dan menurut aku ini bagus banget. Terus deh, kalau misalnya kalian udah emang suka, mending langsung cek aja ke description box. Karena emang sebagus itu, dan warnanya ada banyak banget. Aku yakin kalian pasti pengen banget semua warna jadinya. Buat teman-teman di sini yang gak berhijab, tapi pengen banget juga pakai luaran kayak gini, aku bisa saranin kalian pakai tank top di dalam, terus pakai celana pendek. Tinggal pakai luaran ini aja udah bener-bener keren, kayak rompi ala-ala orang Jepang gitu loh, bener-bener bagus banget. Oke guys, gitu dulu untuk video haul aku kali ini. Aku harap kalian suka dan terbantu sama semua pilihan-pilihan tank top halal dan juga vest yang udah aku cari-cari. Harganya juga super affordable. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa buat like, komen di bawah kira-kira aku harus bikin video apa lagi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe aku di bawah sini supaya aku makin semangat bikin video setiap minggunya. And see you guys next time.